daya tampung maksimal sekitar ya 1250-an lah. Ya. Itu dari sisi daya tampung dan juga jaga jarak. Dan juga kita tidak ada kultum. Tidak ada kultum. Nah, kemudian dari sisi progres yang lain hari ini telah dilakukan dari kemarin. Itu penyemprotan disinfektan. Udah Pak tadi Pak? Udah dari kemarin. Oh dari kemarin. Sebetulnya. Dan beberapa juga masih berjalan. Nah kemudian terkait dengan prokes juga, masjid ini terkenal dengan ikonnya yang one night one juice. Jadi satu malam itu satu juice. Sehingga dalam 30 hari terawih 30 juice ya. 30 malam itu 30 juice. Kita melakukan penyesuaian dengan edaran wali kota. Maka kita kemarin malam rapat. Satu malam itu maksimal setengah jus. Dan setengah jus berikutnya dilakukan atau diselesaikan imam yang bertugas menjadi imam terawih itu dengan diliwai secara mandi. Jadi tetap one night one jus hitungannya gitu ya. Cuma memang karena kita juga terkait durasinya, kalau satu jus bisa memakan waktu yang cukup panjang. Jadi karena ini masa pandemi, kita teknisnya aja yang kita rubah, tetap satu jus, tetapi dalam rakaat tarawih itu hanya setengah jus maksimal selesai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.